Ya, balik lagi di channel MR. Kali ini saya akan meninggikan shock belakang. Caranya saya merubah dudukan conrod ini. Sebelumnya juga ada untuk conrod yang seperti ini di, yang dijual di online aftermarket. Ada yang untuk meninggikan, ada yang untuk merendahkan. Kalau untuk merendahkan, conrod ini lebih ke atas, dan kalau yang conrod untuk meninggikan, kebalikannya, conrod ini lebih kecil dan lubangnya lebih ke bawah. Tapi saya mempergunakan conrod aslinya, punya Saber. Saya tidak membeli conrod yang aftermarket, lebih ngirit. Saya pergunakan barang yang ada. Jadi conrod ini saya akan lubangin di bawah dari bawaannya. Tujuannya untuk supaya shock belakang ini ke atas, jadi lebih tinggi. Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Ini video sebelum dirubah conrodnya, masih standar bawaan motor. Jadi saya akan naikin ukuran sebelumnya dan setelah sesudahnya. Oke, pertama kali yang perlu dilakukan adalah membuka bagian baut ini yang ada tiga ini. Yang dicopot bagian ini sama yang ini. Oke, kita langsung prosesnya dan membukanya dengan kunci 14. Setelah terbuka, ini langsung dicabut. Caranya mudah sekali. Oke, kita lanjut pengukuran bolongan. Saya akan mengukur di bawah baut ini, tapi tidak terlalu jauh. Saya akan bolongin kurang lebih yaitu 2 cm dari atas. Kita lalu ukur supaya center di tengah-tengah. Oke, setelah posisinya pas untuk lubangnya supaya di tengah-tengah, saya akan kasih pilok supaya ada bekas lubangnya. Oke, tunggu kering. Setelah itu baru kita akan lubangi. Oke, kita lanjut untuk pengeboran. Sebelum dibor, saya akan paku dulu bagian tengah ini supaya pas pengeboran itu tidak bergeser. Oke, setelah pengeboran hasilnya seperti ini. Yang bagian ini yang bawah yang tadi dibor. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan yang ada dua PK di luar. Nanti kita akan coba kita masukkan, barangkali menyangkut di atas, nanti kita akan potong bagian atas ini. Oke, ini setelah terpasang, sebelum dipotong, ini diwajibkan untuk dipotong. Kalau tidak dipotong, ini akan menyangkut di atas. Jadi kita akan potong bagian sini supaya pas. Oke, kita lanjut pemotongan.
untuk pemotongan kita usahakan kasih baut lagi supaya hasilnya presisi sama. Oke, setelah terpotong kita akan rapikan dulu bagian bagian atas ini untuk sama seperti ini dibuletin. Oke, sudah saya rapikan. Kita langsung pasang. Ini penampakan setelah terpasang. Oke, mungkin itu aja cara meninggikan shock belakang Yamaha Saber dengan merubah dudukan conrod. Hasilnya ini agak menempel ke bawah tapi masih bisa berputar. Pasti agak tinggi. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.